Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan dengan saya dan istri saya tuh. Nih di rumah ibu saya tuh, dia orangnya. Tuh orangnya di sana. Tadi sempat bikin vlog perjalanan ke sini, cuma kayaknya goncang-goncang nanti tahta upload atau enggak ya enggak tahu. Kalau saya upload duluan perjalanan ke sini, berarti ya video ini kan saya upload setelah itu. Nanti kapan coba keliling-keliling dulu di tempat mbah-mbah saya, lama juga nggak main ke sana. Ganti dulu kameranya kan kawan. Tuh istri saya. Nih bu, nah, tuh udah nganu, udah mandi semua, termasuk saya juga sudah mandi kawan-kawan. Cek tak tanjajal ngene wae yuk. Andelok rono, coba perjalanan ngene wae yuk. Wih, kene kambil-kambil ngelik di. Kita gak didel lagi. Kayaknya dijual nih, udah yang ini udah laku. Yang ini yang belum laku. Agak murah sih harga kelapa. Ini ada orang, langsung lurus aja kan. Ada orang enggak di sana. Aduh. Matiin dulu. Ah, itu kan kawan, ada Mbah nih. Ada Mbah Buyut saya, ada Lekti juga itu di sana lagi ngumpul-ngumpul. Aja diomongi. Aja diomongi Vini sapa aku. Aku sapa aja diomongi wae. Duh, mesti omongi ya mesti nu ngerti wae. Wae. Suaranya elek nih wae. Peh lah ya kuwi lah. Nah itu dia Mas Dwi. Koko wae. Kok didelok lo Mas Dwi? Kok didelok? Engko didelok no Mas Londo Channel. Bojoku lek ngene anu. Peh malah kuat rasa koyo ngono. Tuh dia kawan-kawan katanya gotot. Ngai Pak ngene mae. Lah iki mengko aku mlaku rene dhewe ya. Ini ada kumpul-kumpul. Enggak kok mijol sandal wae. Sandal aku kijolan ora wedo ora krasa aku yen. Ki sandalnya, sandal saya tuh Swallow. Oh, lah iya aku ora krasa gawe ne. Ora krasa. Nah aku tas tuku malah wae. Kurang balik ya, yen. Iya, kurang balik. Kurang balik. Lah nek tinggal kono? Iya lah. Ini kan pemandangannya di sana seperti ini. Wih, itu ada pohon, banyak pohon kelapa. Ini kan kelapa wet kambil. Kambil gini sampean kayak didel ya. Ngarep sampean kayak. Ngarep ngomah. Ngarep ngomah. Di oh lah. Di ngomah sapa toh? Iya lah. Anggiku koyo wis payu ngono, koyo lho anggiku wis payu. Ora aku nek tekon. Wah katanya sebentar kan tak ganti tukar kan katanya saya jadi bulat tubuhnya. Piye wae piye wae. Wah lah itu diukur itu. Enggak cakep toh wae. Pas. Wah sik cakep pisan. Pas. Tukar kan. Mas. Yo iki aku diet lho wae wisan wae. Manganku tak sudah titik lho wae wisan tak sudah mangane. Itu kalau kan dipegang-pegang gitu kan lah pegang aku is macul gancul tiap sore awet dia kan gok nih lah terah yo mangane mangan buho iki aku kadang mangan watu bareng lah lah malah kayak Rike nih kadang rakyat duit guys awa diris nih karet jangan nih karet tenuk kaya gitu tuh awet mangane yo awa lemu terus gendut-gendut kayak karet ini gitu tuh dia kawan-kawan sama Mbah Buyut saya di nah ini lama banget gak main kesini saya. Penerang nang kono. Sak-sak. Yo ora lera di duit jangan karet-karet dirisi disantemi. Wah, wah kok yo eneng-eneng ya. Itu dia kan kawan, lihat orang yang bekerja. Yo yo lapi ya to, wah. Wah, yo, wah, yo. Gatot iki Mas Dwi. Nintah buat apa? Tiga apa tuh Mas Ki Mas? Kok tiga apa? Kok cita tuh? Oh, alah nambah pondasi. Ini suasananya seperti ini kan kan. Tuh udah jalan jalan raya. Coba tak ke sana dulu lihat jalan raya. Tadi Fabila beli sosis.
takutnya kalau apa itu main-main di tengah. Wih, loh, nanti apabila nah, ini kan jalan yang diperbaiki jadi aksesnya ditutup seperti ini. Loh, jalan ini lah kena loh. Bek, lah kok sampean kok kene, Bek? Lewat kene iso, Bek. Nata papora tapi. Iya dong. Tuh kene kena Bek paling. Tapi nata papora iki? Enggak. Oh, broke. Sakit napa mboten, Bek? Awan-awan pokoke. Oh, lah lejane tuh kene iso loh jane. Berarti iso Mas Wiyo sampai kono? Iso ya sampai kono? Wah, lah ngono aku mubeng. Itu Fabila di sana tadi beli sosis, tapi di mana? Hei, ke? Engkau jangan terdalam loh ya. Tuh ayah saya, tuh Fabila di sana ruame tuh beli sosis, anak-anak ruame banget. Hei, nyapa dituntun? Bensin ente? Masalah per. Nah ya ini nyapo, ini sekedar bensin barang ini desainnya banyu per, orang kuat ini ada ruame juga. Gak munggah ini bayun tuh, kok munggah tuh kono bayan. Saya dulu pernah kerja di sepa, di tempat bangunan jalan seperti ini kan-kan. Ya tugasnya itu gali jalan seperti itu. Ya cuma mengenang masa lalu. Sekarang ini Mas Dwi menyisihkan puing-puing bekas jalan dipindah ke sana tadi buat grup di sana tadi. Duh, ini bocah aku kan mereka. Fabila nih dia. Fabila. Masa wis lewat. Wah, sini kono piye? Ini dia kan istri saya jemput saya itu enggak tega itu saya bawa keluar sebentar takut kalau hilang saya kan kalau di sini gampang payu. terlalu apa emang terlalu apa jajali wah, nggak lupa juga kopi tuh kawan-kawan. Di sini selalu ada kopi tuh, kopi hitam manis. Wah, cocok. Wah, kalau itu nggak tak duduk nih. Tuh kawan-kawan, istri saya. Tuh apa juga nggak tahu. Sler, keluar katanya. Apa tadi jajal tuh dia? Delok apa tadi? Jenenge papeda jarene. Papeda. Dalamnya itu sosis. Tuh sosis terus iki jobone kaya tepung kanji. Tapi kok kerek apa kaya kelet ngono? Heeh, lha ya kelet banget ngono. Tepung kanji. Walah. Oh, apa lho, Bazul? Oh, ala undangan. Loh, Mas Win, masalah. Lah aku malah harus ngikir kene kok ya ora sadar tuh ada Mas Win juga. Mas Win nyewante di sana. Akas yang nganu loh ya. Akas yang lumpuh, akas yang buta, akas yang mati. Allah hopo loh. Nah, nanti itu. Bi. Kono. Ah ini dia kawan-kawan nangis nih. Yo dak nangis. Yo dak. Coba kalau lihat kalau nangis. Dah, kliwoto kok ceplok. Wih, rame banget kalau sore di sini kawan-kawan. Ini ada Angel juga ini. Angel kontin Angel sama Angel. Kang Oma baru mandi tuh ada Safa. Oh, Safa ya? Safa. Koyo ngono nek tuku. Opi rasane enak ya? Enak ya rasane, Dek? Dek, rasane enak? Aku kan enggak doyan to. Dulu saya juga pernah jualan sosis seperti itu, cuma enggak no iki. Papeda. Kalau papeda belum pernah, cuma kan sosisnya yang pernah. Wih, ruame banget. Apa, Wek? Lihat terakhir wis wayahe lho, Wek. Kabeh wong lek umur semono kan ya wis wayahe ngono kuwi lho, Wek.
Wah oh, lah, itu termasuk alhamdulillah loh. Iya alhamdulillah. Lah iya. Sampai duwe canggah kok. Loh, lah iki berapa bila berapa canggah sampean to, Wek? Loh, heeh, Dik ya, pe bila iki canggah ya. Pe bila iki canggah lho. Heeh. Ini pe bila ini canggahnya Mbah Buyut saya ini kawan-kawan. Jadi ini udah Mbah canggah. Heeh. Anjir, Dik. Kok tak kira pebila mulih-mulih kat mang tu. Tak kira goleki aku. Aku ya rada pede no, Yan. Tuh ternyata nyariin Pebi, tak kira nyariin saya kan. Ini ada Mbah Nah juga. Weh, semandi resik cai. Wedaan enggak usum saiki pinah Yan. Gak enggak tepak wedaan. Walah tumone silang, kenean anu rupane putih. Lah ya, rambut putih wedi wek. Rambutku malah putih blas ndak ditumoi. Lah ya wedi ngono kuwi tumo isan. Gara-gara arep mlaku sulap nabrak-nabrak isan. Apa rame lo nyumpat nyunyu. Udah dilukankan ya. Rambut opo ora ngono. Lah ya, udah dilukankan ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Saya doakan agar kalian sehat selalu dan rezekinya tambah lancar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.